Tak beda jauh dengan Bang Thoyyib yang tak pulang-pulang. Karena pandemi, sudah dua kali lebaran berlalu, dan kami belum pernah juga touring ke Sumbar. Akhirnya, dengan adanya relaksasi perjalanan, sore ini kami menuju Padang Panjang, untuk kemudian melepas kerinduan, mengayuh sepeda, mengelilingi indahnya alam Nagari Tuo Pariangan. Seperti apa indahnya Nagari Pariangan? Stay tune dong, dan tonton habis video ini ya sob. Alhamdulillah, pagi sangat cerah di Padang Panjang. Kawah kaldera Gunung Marapi terlihat dengan jelas dari sini. Semua orang sibuk menyeting sepedanya agar fit untuk dikayuh di trek Nagari Tuo Pariangan. Ekspresi semuanya terlihat gembira dan bersemangat. Tak terlihat kalau tadi malam hanya tidur 3-4 jam. Itu pun juga belum dikurangi dengan gangguan dari suara mendengkur dari beberapa rider. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel. Tak lapuak dia. TLDP, TLDH. Jamie Cies. Ya bang. Ya. Jadi kan kalau ini kenegarian Andalas namanya, Andaleh. Kalau Sumbar itu kan identik dengan bumi Andaleh gitu. Andaleh, Andalas. Andalas. Ikon Universitas Andalas itu adalah pohon kayu Andalas yang di atas ini. Oh, jadi Andalas itu kayu, pohon, nama pohon. Nama pohon kayu. Kayaknya kalau logo Universitas Andalas itu kan kayak pohon beringin. Sebenarnya dia pohon Andalas itu umurnya kurang lebih udah sekitar 500 tahunan. Ini? Yang di atas ini? Yang di atas nanti. Oke, kita lihat jadi. Boleh, kita naik silakan, ke atas. Silakan. Oke, dikit, siap. Dikit, nanjaknya dikit. Siap. Menguji, mengomongkan jelek orang lain, itulah yang memutuskan. Bagilah, ini dengan terakhir. Nah, ini teman-teman DMBC mau mencoba. Ini ada mic-nya, Bang. Mau coba tantangannya di kayu Andaleh. Berapa orang ya?
coba kita hitung. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 mantap. Haji 9. Oh, 10. Nah, jadi teman-teman DBC memecahkan tantangan 10 orang mengelilingi kayu andaleh lebih kurang 561 tahun. Dan akhirnya setelah belajar berhitung di pohon andalas yang umurnya ratusan tahun itu, kami lanjut lagi ke Nagari Bungo. Info dari Udayudi, Nagari Bungo ini lokasi syutingnya Pepita Pierce di dalam film Kapal Panderwijk. Landscape-nya sangat indah, tela sharing sawah dengan Danau Singkarak nun jauh di sana. Ini salah satu, lah masuk Sabu ya Bu ya? Alun. Masih Nagari Andaleh. Nagari Andaleh. Nama Nagari Nagari Bungo ya Bu ya? Nagari Bungo, nama ya. Nagarinya Bang. Di filmnya Kapal Panderwijk ada satu skin yang pakai lokasi ini Bang. Oke. Jadi dari atas itu kalau nggak salah jalan ke sini shootingnya gitu, ambil view. Jos. Kapal Panderwijk ya, bukan kapal Titanic. Bukan, Titanic-nya di. Sudah. Nah, ini langsung view Merapi. Kita bisa lihat di sini Bang, langsung lihat tanda sini. Iya. Itu Bang. Iya. Oh. Merapinya itu. Mantap Haji. Mantap. Mantap. Sobana mantap. Terima kasih Udayudi udah menjamu kita, menjadi guide tour kita. Untung-untung banyak kesan. Kami siap mengundang Yudi dan kru ke Duri. Duri. Ke Desa Bulu Apo. Desa tidak kalah indahnya di Duri itu Bang. Siap. Ya. Lagi. Tipis tapi panjang. Cerita Sumatera Barat ini sebagian besar kan ada daerah pesisir pantai dan daerah daratan. Jadi daratan itu salah satu awal Sumatera Barat itu dari sini gitu. Jadi di sini ada masjid paling tua di Sumatera Barat. Jadi masjid Nagari Tua Parangan. Nah di sini di samping itu yang supaya dibilang Nagari Tua itu banyak ini apa bukti-bukti lain gitu. Jadi nanti di atas ada prasasti Parangan itu yang di atas tadi ya. Terus ada kuburan lapangan Sultan Suri Rajo Maharajo itu di atas itu. Jadi ini ada leluhur-leluhur ya, Sumatera Barat. Ada kuburan yang panjangnya sekitar 18 meteran nanti di atas. Nah, itu kan prasasti tuanya Sumatera Barat itu. Oke. Sip, makasih. Bukti-bukti ya, bukti iya. Buktinya. Iya. Makasih infonya, ya. Om Bang Yudi. Ya, badi. Jadi sob, menambahkan Udayudi tadi ya, Nagari Pariangan berada di bawah lereng Gunung Marapi. Dalam catatan sejarah, Nagari Pariangan adalah nagari asal suku Minangkabau. Dipercaya sebagai tempat pertama munculnya kehidupan di Minangkabau ratusan tahun silam. Di sini ada masjid besar berusia ratusan tahun yang dikenal dengan Masjid Islah. Masjidnya dengan gaya arsitektur ala dataran tinggi Tibet, menggambarkan majunya peradaban Minangkabau saat itu. Lalu bagaimana Nagari Pariangan terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel, diantaranya masyarakat dan pemda setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Dan tepat menjelang jam 11, kami meninggalkan Desa Pariangan untuk menuju Danau Singkarak sebagai tujuan akhir kami. Dapat sampean. Danau Mas Aman Singkarak. Jos Mas Dika. Dan setelah mengayuh bonus jalanan yang menurun,
Satu jam kemudian tak terasa kami tiba di Danau Singkara. Puas mengabadikan momen foto-foto, akhirnya kami mengisi perut dengan nasi ramas yang sudah sedari tadi dipesan dari Padang Panjang oleh Bang Endra. Semua makan dengan lahapnya, ditemani angin sepoi Danau Singkara. Inilah yang menjadikan touring-touring begitu spesial. Saat semua kita tertawa lepas, menceritakan serunya pengalaman bersepeda dengan landscape yang begitu indah ada di depan mata. Bagaimana guys kita hari ini? Mantap sekali. Mantap, kombinasi trek? Oh, trek master Pak Yudi. Dari Padang Panjang. Jadi kita jos. Kurang panjang tanjakannya. Kurang panjang dan ucapan Lape Salero. Lape Salero sama Pak Yudi. Mantap. Mantap ya. Finish strong tadi ya. Finish strong. Oke. DMBC? Yes. Tak lakang. Tak lakang depane. Tak lapuan di bujar. Demikian sob touring kami kali ini. Terima kasih kepada klub Serambi Mountain Bike yang sudah berkenan direpotkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di touring berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan wassalam. Ciao.